Apa kabar sahabat kuliner Indonesia aja dimanapun berada nih. Oke, saya berada di daerah mana ya? Wah, Kelurahan Mangga Dua Selatan ya. Ya, depan sana tuh ada gedung, ada apartemen Mangga Dua ya. Depan persis lagi tuh ada SPBU-nya. Patokannya SPBU masuk ke dalam ya. Oh ya. Jadi saya seperti itu ya. Oke, saya di sini ada salah satu jualannya di samping saya nih. Namanya Dapur Bawang ya. Terkenalnya sambal doer nih, ada ayam goreng, ikan gurame, ikan lele, ikan asin beda, macam-macam banyak banget. Ada paket murah juga ya, nasi plus ayam goreng plus ayam bakar cuma 13.000 nih ya. Ada paket hemat nih, kita pilih ya, nasi plus ayam goreng ya. Kita akan kesana ya. Oke, jangan lupa ya subscribe bagi yang belum subscribe, serta pencet like dan lonceng ya, biar terus terupdate terus video-video dari channel ini ya. Oke, kita kesana ya. Pesan yang murah 13.000 ada bang ya? Ada. Oh ada. Ini digoreng dulu ya. Pesan yang digoreng ini. Ini buka jam berapa sih bang ya? Bukanya dari jam 11. Jam 11 sampai jam berapa bang? Sampai jam 11 malam. 11 malam. Oh. Kalau bulan puasa kita buka sore. Oh, kalau bulan puasa buka sore bang ya. Kalau jalan sini udah berapa lama bang? Sebelum pindah ke sini kita kan awalnya di tengah. Oh, di tengah? Tengah. Di mana? Ada tempat masak bahari. Oh, di sana ya? Ini tempat baru berarti bang ya? Tempat baru aja pindah. Karena kan tempatnya buat makan juga. Nah, buat anak-anak. Oh, dulu sempit. Sekarang bisa makan gampang ya di sini ya. Bisa dine-in. Ini lumayan ramai jadi kita harus. Di online ada bang ya? Di online ada. Ada. Saya kan itu sambal doer berarti di sini terkenal pedesnya bang ya? Iya. Oh. Karena kita nyari yang beda sama yang lain. Oh iya. Iseng aja. Wah. Ada teman punya hubungan, kita buka usaha apa ya? Nah. Oh iya. Oh, berarti otodidak bang ya? Kita keliling dulu, cari restoran makan, cobain rasa sambalnya. Oh gitu bang ya? Akhirnya udah ketemu, baru kita buka usaha. Oh, berarti cari abang cari tempat yang ramai kita makan nih, rasanya kayak apa tuh bang? Oh iya. Bener-bener jenis bang ya bang ya? Oh ya, di sini juga ada sate nih, sate kulit, ada sate usus juga, ada sate ceker nih. Oh ya, ini kita coba nih, mantep nih, nasinya banyak banget nih, segini nih. Ayamnya juga gede nih, murahnya, pahanya mantep, matang nih. Kita coba dulu deh, tanpa ini ya, tanpa sambal. Dari bumbuin rasanya enak nih, rasa asinnya benar-benar pas ya di lidah. Pakai sambal dulu ya. Sambalnya benar-benar nonjok nyampe ke dalam. Oh shit, mantap bang deh, benar-benar doer. Sampai dalam kematangannya. Oh ya, kalau nggak salah nih untuk sambal luarnya bener-bener mantul banget ya, satu porsi murah meriah 13.000, pakai tomat, pakai kangkung, pakai timunnya, bener-bener deh, waduh, levelnya level 10 deh, pokoknya mantul ya.